Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Kozer. Di video kali ini saya akan memberitahukan kalian ada bocoran event yang dimana kita bisa mengklaim hadiah atau skin dari Xbox, skin normal dari Xbox yaitu Blue Storm. Nah, ini ada dari server luar negara lagi yaitu server Brazil dan Argentina dan juga server yang lainnya, ini negara yang termasuk Latin United. Nah, di sini kita bisa mengklaim pada tanggal 5 September nanti untuk mendapatkan skin dari normal Xbox Blue Storm. Nah, apakah kita bisa mengklaim dari dua negara, dari Brazil dan juga Argentina? Kalau bisa itu menarik banget karena kita bisa mendapatkan skin dan juga 20 skin rare fragment. Sebelum kita lanjutkan ke inti videonya, bagaimana untuk para player gratisan? Kalian sudah puas untuk mendapatkan skin epic gratis permanen dan juga skin KOF gratis permanen? Saya melihat banyak banget dari kalian itu mendapatkan skin gratis dari Epic ataupun KOF. Ya, ini menurut saya ini worth it banget untuk kalian kerjakan, dikarenakan di sini kita bisa mendapatkan skin. Nah, dikarenakan ada isu atau hoax yang menyebarkan tentang akan kebanned-nya akun kita yang menggunakan VPN. Nah, saya mewakili semuanya, ini tidak akan keban dikarenakan saya juga sering gitu mendapatkan skin dari server luar dan juga border, itu sampai sekarang saya tidak keban, yaitu cuma iseng saja dari para iri-iri ya, dari para yang tidak bisa masuk ke server itu, dia bosan gitu bikin kayak gituan. Jadi di sini tidak akan keban ya guys, kalian nggak usah khawatir, saya mewakili semuanya tidak akan keban. Sebelum kita lanjutkan ke inti videonya, yang belum subscribe, subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung saja check this my video. Oke teman-teman, kita masuk langsung ke eventnya. Nah, ini saya sudah masuk di server Brazil, yang dimana di server Brazil itu ada yang namanya event calendar. Nah, di event calendar tersebut tuh ada skin gratis dari Xbox normal yaitu Blue Storm. Kita cari dulu ya. Nah, ini dia. Nah, kalian boleh lihat free reward itu ada dari Hirona dan juga dari skin Xbox Blue Storm. Nah, di situ mulai pada tanggal 5 September. Nah, di sini 5 hari lagi kita bisa mengklaim atau ada misi tertentu yang akan diberikan oleh Moonton di server Brazil nanti untuk mendapatkan skin normal dari Blue Storm Xbox. Jadi di sini cuman ada di server Latin United dari Brazil dan juga Argentina dan ada juga dari yang lainnya mungkin dari Meksiko. Nah, ini bisa diklaim hanya di server United saja. Kalian masuk ke Brazil saja nanti pada tanggal 5 September untuk mengklaim hadiah skin normal Xbox. Dan di sini mungkin kita bisa mengklaim dua hadiah yaitu dari Argentina dan juga Brazil. Kalau bisa sih kita bisa mendapatkan skin dan juga 20 skin rare fragment. Lumayan banget ya. Jadi nanti saya akan bikin video part keduanya pada tanggal 5 September apa saja quest yang akan diberikan oleh Moonton untuk kita bisa mendapatkan skin normalnya. Nah, nanti kalau kita sudah di server Brazil, nanti saya akan langsung lagi ke server Argentina apakah bisa mengklaim dua kali ya guys. Jadi saya akan memberitahukan seperti itu. Jadi di sini cuman itu saja sih yang menarik dari event kalender ini selain dari event KOF yang kemarin. Nah, di sini kita ingatkan dulu ya. Nanti ini pada tanggal 5 September kalian login saja di server Brazil atau Argentina. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.